ditunggu dulu. Kita hitung sama-sama Bapak Ibu sekalian. Satu, dua. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 1 dalam pemilu Presiden 2019. Sementara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno mendapat nomor 2. Jumat malam, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2019 di Gedung KPU Jakarta. Sejumlah pimpinan partai koalisi dari kedua pasangan juga hadir menyaksikan pengundian nomor urut. Acara pengundian diawali kedua calon wakil presiden mengambil nomor giliran untuk mengambil nomor urut. Nah, silakan tangannya bersamaan. Ini simbol bersama-sama. Nantinya di daftar pasangan calon dan surat suara, nomor urut pasangan calon akan ditulis angka 01 dan 02. Keputusan ini sudah disepakati KPU dan kedua pasang calon presiden dan wakil presiden. Hal ini untuk menghindari masalah saat kampanye, sebab ada partai politik yang memiliki nomor urut 1 dan 2. Mulai tanggal 23 September mendatang, kedua kandidat memasuki masa kampanye yang digelar hingga 13 April 2019. Setelah itu 17 April 2019 waktunya pemungutan suara.